insan sukses dulu ya. Mungkin Anda pernah membaca atau mendengar cerita yang hendak saya sampaikan ini. Karena ini cerita ini tersebar di sosial media. Apa itu? Ada tiga orang yang melamar di sebuah pekerjaan dan kemudian dia diuji apakah kemampuan salesnya, kemampuan menjualnya hebat. Maka kemudian tiga orang ini diutus untuk berjualan sisir di kuil Solin. Anda tahu Solin itu kepalanya botak, Solin itu gundul, tidak ada rambut. Namun tiga orang ini diminta untuk berjualan di kuil tersebut. Maka calon karyawan yang pertama berpikir, bagaimana mungkin saya bisa berjualan sisir? Lawang semuanya gundul. Dan akhirnya karena dia punya persepsi semacam ini, apa yang terjadi? Dia hanya mampu menjual satu sisir, itu pun karena belas kasihan seorang biksu kepadanya. Sementara calon penjual yang kedua, dia kemudian berpikir, okay, pengunjung kuil Solin ini banyak, maka saya tidak akan berjualan kepada Solinnya. Saya akan berjualan kepada orang yang berwisata di kuil itu. Dan ternyata orang ini mampu menjual 10 sisir, jauh lebih banyak dibandingkan yang pertama. Sementara calon karyawan yang tiga, kemudian dia menemui kepala biksunya. Dan apa yang dia katakan, dia sampaikan kepada kepala biksu bahwa orang-orang yang berkunjung ke kuil itu perlu souvenir, perlu kenang-kenangan. Bagaimana kalau seandainya Anda menandatangani di sisir yang kemudian saya jual sebagai kenang-kenangan untuk para turis? Dan apa yang terjadi? Ternyata calon karyawan yang ketiga ini mampu menjual 500 lebih sisir yang dia bawa. Artinya apa? Artinya terkadang untuk melakukan sesuatu, kita perlu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kita perlu kreatif, kita perlu mencari hal-hal baru atau sesuatu di luar kebiasaan orang. Atau mungkin dalam bahasa kerennya out of the box. Ya. Sebagaimana ternyata calon karyawan ketiga ini tidak memandang bahwa sisir hanya sekedar untuk menyisir rambut. Sisir bisa dijadikan souvenir, kenangan terindah dari kuil Solin. Segera cari alternatif atau hal-hal baru di sekitar Anda supaya Anda kapasitasnya bisa 500 kali dibandingkan orang-orang rata-rata. Selamat mencoba dan salam sukses mulia.